di balik itu semua, tinggal kita rakyatlah yang menentukan. Tinggal kita rakyat yang menentukan. Karena suara rakyatnya paling tinggi. Betul tak? Betul tak? Menang atau kalah itu adalah rakyat yang menentukan. Bapak Ibu Syarif Haji, bahwa kami dari 6 partai politik sudah menilai, sudah mengkaji bahwa yang patut kita usung adalah pasangan Citra Effendi. Itu yang paling cocok. Berdasarkan pemikiran dari 6 partai politik, dan itulah yang terbaik bagi kami, bahwa mereka mampu untuk memimpin Kalimantan ini. Apa sebab? Karena mereka dari awal pembentukan Kabupaten Kalimantan, dari awal sampai akhir mereka termasuk pejuang. Dari awal sampai akhir mereka adalah dua pembentukan Kabupaten Kalimantan. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita salah pilih. Karena kalau salah pilih, kita lepaskan kepada orang yang tidak akan bertanggung jawab terhadap kabupaten ini. Kalau kita salah pilih, kita akan melepaskan kabupaten Kalimantan ini kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena mereka tidak punya pengabdian di sini. Itu perlu tahu. Bapak-bapak ibu yang saya hormati, di balik ini, bahwa untuk memperkuat kita mendukung adalah kita diperintahkan oleh tokoh Kayu Utara. Siapa itu Pak? Siapa? Yaitu Dr. Haji Usman Sabta yang kita sebut Oso. Di belakang Citra ini, di belakang Citra Durani dan Effendi Ahmad adalah ada Usman Sabta. Ada siapa? Usman Sabta. Ada Usman Sabta. Jadi kita usah meragukan mendukung pasangan ini. Begini Pak, saya cuma menyampaikan bahwa pembangunan kabupaten kita tergantung Partai Golongan Karya Kabupaten Kayong Utara, yaitu Bapak Abdul Samad. Waktu kami berikan 5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengapa saya beri salam dua kali? Karena malam hari ini kita kampanye jogi dengan pasangan nomor 2. Tepuk kanan. Yang saya hormati pasangan calon nomor 2,
satu persatu. Semoga kita semua mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian.
Gubernur Kalimantan Barat. Gubernur, hari ini saya katakan, ini putra Kalimantan terbaik. Kalimantan terbaik. Mengapa saya katakan demikian? Bahwa Bibi Osan dua periode sebagai wali kota Pontianak dan prestasi beliau, kinerja beliau sudah nampak di kota Pontianak dan sampai ke Kayu. Kita apa yang lakukan? Kita perlu.
menang-menang. Ada kenapa? Ada kenapa dulu? Nomor akhir mana dulu? Kesulitan kita malam hari ini. Kalau belum nanti kami berpikir. Baik. Yang kedua kanan-kanan. Dua dulu. Baik, oke. Bismillah. Terima kasih. Dan selanjutnya saya mau buat yel-yel guru-guru kita. Kalau saya sebut Kalbar Baru, jawabnya untuk semua. Guru Baru, jawabnya Gigi Kosa. Nomor 3, menang-menang-menang. Oke, Bapak Ibu sekalian? Oke, kita-kita Bapak Ibu. Kalau tidak kita, maka kita mengatakan Madulah kita itu sendiri dari kayu utara. Baik. Kamar baru. Belum apa. Jawabnya untuk semua. Kamar baru. Kita itu di rumah kita. Itu. Kalau saya sebut gubernur baru di orang. Semoga tahun hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus memperjuangkan pasangan nomor 2 untuk Bupati Kayu Utara menang-menang Bapak Citra dari Edi Jawa. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Menjadi guru kampanye karena kami sudah dididik dan dilatih sebelumnya. Ini waktu sebenarnya pulang. Kami itu kalau kampanye pulang jam diberikan waktu tanpa kerja. Baik Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi kita akan mendengarkan misi dan visi akan disampaikan oleh kedua kandidat ini. Baiklah, untuk orasi berikutnya kami berikan kesempatan kepada Partai Kebangkitan Bangsa yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Peri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang disediakan, di mana saya di sini mewakili dari Partai PKB. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada malam hari ini Ketua DPP PKB tidak dapat hadir untuk bersama-sama dengan kita karena beliau ada urusan di Pontianak. Yang saya hormati calon bupati dan wakil bupati kita Bapak Citra Duani dan Effendi Ahmad, pimpinan Parpol koalisi, Bapak Ibu saudara saudari hadirin yang dirahmati Allah. Berbicara mengenai pemimpin, kita telah diajarkan kalau menurut Islam itu ada 3 kategori. Ini saya sedikit mencatut bahasa Kiai Haji Mainuddin. Mencari pemimpin itu ada 3 kategori.
dan bulat. Itulah artinya orang yang harus fasih, menguasai. Kemudian ada lagi satu, seandainya di antara tiga ini sama alimnya, sama fasihnya, ada ukuran yang ketiga, yaitu paling banyak hafalannya. Apa itu hafalan? Pemimpin harus tahu apa yang menjadi prioritas dan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakatnya. Kita
mengakhiri orasi saya dengan sebuah pantun. Karung Doni bersulam sakit, patah jarum di dalam peti. Bulan Juni kita memilih pemimpin, kita FNI pilihan hati. Bila kita hikmah hidayah, semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, mabhir istamilu ala umur dunia wabdin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, innallaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati dan kami muliakan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan partai politik koalisi pengusung Citra FNI pada pilkada putaran ketiga tahun 2018 ini, yang mulia ketua DPC Partai Hati Nurani Rakyat Bapak Namrul Nehru SPD, yang mulia ketua DPC Partai Golongan Karya Kabupaten Kayu Utara Abanda Abdul Samad MI beserta seluruh jajarannya, yang mulia dari Partai Keadilan Sejahtera Saudara Syahril dan kawan-kawan, yang mulia dari Partai Kebangkitan Bangsa Saudara Kirim Kastano atau Saudara Andi Muhammad beserta seluruh jajar PKB Kabupaten Kayu Utara, yang mulia saudara-saudara dari Partai Nasdem, yang mulia saudara-saudara dari Partai Persatuan Pembangunan. Kenapa P3 itu saya letakkan yang terakhir? Karena P3 telah mendapatkan kehormatan dari rekan-rekan partai politik koalisi pengusung Citra FNI, karena ketua DPC P3 telah percaya menjadi calon wakil bupati Kayu Utara. Saudara-saudari sekalian, saya mohon maaf pada kesempatan malam ini suara saya tidak begitu fit karena saya dalam kondisi demam setelah umroh dari Mekah dan Madinah. Karena maklum cuaca di Mekah dan Madinah itu 43 derajat Celcius ke atas. Jadi kalau kita keluar dari hotel atau dari rumah itu mungkin kita rasakan hitam-hitam karena sangat kuat dan panas. Pulang dari Madinah naik pesawat 9 jam dengan AC. Jadi sampai di bandara sudah harus merata badan saya dengan ini. Alhamdulillah dengan sembahyang saya dan berdoa yang ada. Namun insyaallah karena pada malam hari ini ada penampilan visi-visi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor 2, maka saya harus menyampaikan berbagi dengan Bang Cinta Wani untuk menyampaikan terkait dengan program kerja kami apabila terpilih menjadi pasangan bupati dan wakil bupati Kayu Utara. Hari ini dan hanya sekalian yang berbahagia, adapun visi pasangan Citra FNI adalah yang pertama religius. Religius itu artinya beragama, orang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, visi kami adalah berbudaya. Karena masing-masing kita ini terdiri dari berbagai suku-suku. Ada Melayu, ada Jawa, ada Madura, ada Cina, ada Bugis, ada semua lain. Ada Raya. Maka Citra FNI akan mengembangkan kebudayaan yang ada
jadi suka dan rasa kompor. Jadi orang-orang mundur. Begitu juga ketika ada ayat Yusuf Islam. Gemara takbir kepada anak di seluruh kabupaten Kayu Utara. Kemudian visi kita berikutnya adalah berdaya saing. Kita berharap masyarakat Kabupaten Kayu Utara mampu berdaya saing dengan masyarakat-masyarakat yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Berikutnya visi kita adalah seimbang. Kenapa kita perlu seimbang? Karena doa satu jagat yang selalu kita panjatkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami, anugerahilah kami kebaikan di dunia. Dan juga anugerahilah kami kebaikan dunia dan akhirat. Dan bebaskanlah kami dari siksaan api neraka. Rasulullah Muhammad SAW juga bersabda.
Yesus kepada kami. Ini pos yang pertama. Pos yang kedua, saya tidak ingin menasihkan Bapak-Bapak ini kami masuk surga ya. Tetapi kami ingin mengajak syarat masuk surga itu kata Rasulullah harus menjadi keluarga. Dan untuk menjadi keluarga Rasulullah itu hafal Al-Quran 30 juz. Kalau itu yang ada 30 juz, jalankan Al-Quran 30 juz. Mereka tidak mengingatkan, betulah?
Papua. Ini untuk calon gubernur. Untuk calon gubernur mana? Mana Kak Cika? Kak Cika mana? Oh, ini Kak Cika. Jadi banyak yang lain adalah pembicara untuk menyampaikan orasi. Saya mohon maaf sekali lagi saya sampaikan karena kondisi badan saya belum fit, jadi inilah adanya penampilan saya tidak bisa maksimal. Bapak sekalian, mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jika bapak-bapak sepakat dan setuju terhadap pasangan nomor 2 ini, ajaklah sanak saudara bapak-bapak, tetangga bapak-bapak untuk memilih pasangan nomor berapa? Setuju?
sekalian. Jadi tugas saya hanya menjelaskan tentang pendidikan gratis dan fasilitas gratis. Selanjutnya Bapak Calon Bupati Kayu Utara, Bapak Bupati Silangwani juga akan bersiap-siap untuk menyampaikan kelanjutan dari program Citra FM di kita terpilih menjadi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kayu Utara periode 2018-2023. Demikian, terima kasih perlu kita saya mengucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoyyib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kita sudah sama-sama mendengarkan program misi dan visi yang akan disampaikan oleh calon wakil bupati yaitu Bapak Haji Effendi Ahmad SPD. Berikutnya kita sama-sama mendengarkan program misi dan visi Bupati Kabupaten Kayu Utara, mudah-mudahan terpilih insya Allah. Ya. Mantap wakil kita nih. Pak Ustaz. Pak Ustaz apa? Effendi Ahmad, bukan Ahmad Effendi. Effendi Ahmad. Satu jam kah? Minta ibu-ibu minta satu jam. Setuju? Terima kasih. Yang kami sayang saya hormati, ibunda saya tercinta, Tengku Maimunah. Tepuk tangan kepada Mampo. Nah, ini mak saya. Namanya Tengku Maimunah. Binti Tengku Abdul Hamid. Yang kami hormati ayahanda kami Tengku Ibrahim. Tengku Ibrahim ini dulu. Pak Tengku ini Pak Tengku. Ah, masih ganteng? Masih gagah? Ada yang nasihat lah. Kalau ada yang nasihat, boleh datang. Ini namanya Pak Tengku Ibrahim. Beliau ini mantan kepala sekolah yang banyak menjadikan putra-putra Kayu Utara menjadi orang yang berkehidupan. Ini untuk saya yang memberikan restu. Ini mak saya, tanpa restu orang tua, anak belum tentu bisa selamat. Betul? Karena ibu saya bisa calon bupati. Betul? Karena ibu dan bapak saya hadir di sini sebagai calon bupati untuk meneruskan estafet kepemimpinan pemerintah sebelumnya. Karena paman saya dididik menjadi calon bupati dan insya Allah mudah-mudahan bisa jadi bupati. Setuju? Jadi ibu saya dengan paman saya ini ada 6 bersaudara. Yang 4 sudah gugur mendahului kita. Sisa 2 orang ini barang antik yang harus kita jaga. Setuju? Keluarga-keluarga yang ada di Sumedana, di Melanau, di Teluk Batang, di Seponti, Pulau Maya, nenek saya dari Kalimata, bapak saya dari Melanau, kita semua bersaudara. Betul? Nah, terima kasih mak dulu, mak ngahayem dulu. Kalau ada yang mau datang silakan. Yang kami hormati pimpinan atau ketua partai
6 partai. Saya mohon masing-masing ketua partai atau yang mewakili kami undang untuk maju ke depan. Sudah. PKS, Golkar, PKB, P3, Hanura, dan Nasdem. Ya, Nasdem. Nasdem belum ada wakil. Ya, inilah wakil partai yang berusung sehingga saya dan Pak FPD Ahmad lolos sebagai calon bupati dan wakil bupati nomor 2. Nah, 6 partai ini nantinya jika saya terpilih karena mereka membantu kami, maka jika saya menang, saya akan membantu 6 partai politik koalisi untuk duduk di anggota DPRD Kalimantan Utara sebagai suara mayoritas. Terima kasih. Yang dua tadi belum dapat kesempatan, PKS dengan PKS ya. Dari foto mulia, dari foto yang paling ganteng yang mana? Yang mana ini? Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk koalisi partai politik. Yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kemudian generasi-generasi masih awal atau pemula di sini berbagai suku, karena moto kami adalah merangkul semua, merata pembangunannya. Kami akan buktikan, saya mohon kepada perwakilan suku Melayu, silakan yang mewakili. Ayo Pak, perwakilan suku Madura. Ayo Pak, di sini Pak. Ini suku-suku berkumpul di sini. Nah, ini Melayu. Ini Pak Aek dari suku Madura. Bugis. Tionghoa. 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 Semua apa lagi? Kayak ada suku suku Tionghoa, suku Madura, suku Melayu, Bugis, suku Dayak. Suku Dayak. Oh, Melayu. Bapak Jawa, Bapak Jawa, Bapak Bugis. Madura, suku Madura. Bugis, ibu Bugis. Saya mau tanya satu-satu. Pertama dari suku Bugis. Siapa orang Bugis di sini ya? Angkat tangan. Alhamdulillah. Ada pengikut ibu ya. Ibu tinggal di mana bu? Pantai Pulau Dato. Ibu mendukung calon bupati wakil bupati nomor berapa bu? Pak apa? Siapa nama Pak? Apa? Pak
Unfa panggilan apa? Bapak mendukung siapa Pak sebagai calon bupati? Pasti nomor 2 Pak. Ramoni dan Beli Ahmad. Terima kasih. Dua daya, dua suku dan mendukung. Nah sekarang kita tanya lagi perwakilan suku Madura. Nama siapa Pak? Ayah tinggal di mana? Sungai Gali. Sungai Gali. Bapak memilih siapa calon bupati Bintani? Citra Ramoni, nomor 2. Iya. Wakil bupati siapa? Citra Ramoni, nomor 2. Bapak di daerah Bapak di Sungai Gali, berapa Bapak bisa menjamin persentase suku Madura? 80% di suku Madura. 80% suku Madura. Berapa? Oke, 80%. Pak Edi Ahmad
private yang mana tadi? Wakil Zalila. Ah, tadi Zalila, ini wakil Zalila. Ibu kerja apa? Iya. Ibu kerja sebagai apa? Penyedia air. Penyedia air. Bayangkan, ibu kerja sebagai penitik batu. Luar biasa. Ibu ini tim sukses saja dulu tahun 2008 dulu. Nah, bayangkan dari 2008 dia pengen saya jadi bupati. Tapi tak, saya tak jadi tak apa-apa. Anak muda kalah dulu, betul? Nah, kalau kami jadi bupati, Pak FMD jadi wakil, apa yang ibu minta? Kami tidak mengharapkan yang muluk-muluk. Yang penting bisa membimbing kami, anak-anak kami, buat ke depan yang sukses ya, Pak. Tepuk tangan. Ini adalah suara rakyat kecil. Ini adalah wakil-wakil kita di daerah kita ini yang hidup sangat memprihatinkan. Ibu perlu dibantu, Bu? Ibu perlu dibantu kan? Nah, tadi ibu dah bilang, mohon diperhatikan, dibimbing. Siap bantu saudara kita? Siap bantu rakyat kecil? Pilih nomor 2. Bukan. Ada anak yang masih sekolah, Bu? Sudah sekolah selesai belum? Yang satu yang sudah selesai dia, yang tidak dan mampu di sekolah yang kedua. Ada sisi A, B, yang selesai tidak ada. Anak pemimpin ratu jadi sarjana. Tepuk tangan. Ini karena keberhasilan pemerintah 10 tahun yang lalu memberikan program dan melaksanakan program pendidikan gratis. Tepuk ini baru satu contoh, Pak Komite Batu, gara-gara program pendidikan gratis anaknya bisa sarjana. Nanti kita sama-sama membangun kayu utara, membantu rakyat kecil supaya hidupnya lebih sejahtera. Setuju? Sekarang Pak Bonpa dari warga Tionghoa, kita mau mendengar aspirasi warga Tionghoa yang di Kayu Utara. Pak Bonpa, kalau kami jadi bupati, aspirasi apa yang Bapak akan sampaikan? Kita mengharapkan kalau Bapak Bonpa jadi bupati dan wakil bupati ke depan untuk mensejahterakan masyarakat Kayu Utara. Dengan adanya kesejahteraan masyarakat tercapai, secara otomatis bidang usaha, karena kebanyakan dari warga Tionghoa ini pada dasarnya pedagang, gitu. Itu namanya sejahterakan masyarakat. Gitu. Jangan sampai ada masyarakat itu tergolong masyarakat miskin, gitu. Itu yang pertama, harapan dari kita. Beliau minta kalau dari bupati, warga Tionghoa minta seluruh warga, bukan hanya warga Tionghoa, minta sejahterakan masyarakatnya. Setuju? Setuju? Jadi kalau kita bicara mensejahterakan masyarakat, berarti antara semua golongan, antara partai politik, suku, agama, dan ras, antara pemerintah dengan rakyat harus bersatu. Setuju? Kalau pemerintah dengan rakyat sudah dekat, maka kita akan bisa mempercepat pembangunan di Kayu Utara. Betul? Adanya pemimpin karena ada rakyat, betul? Kalau tidak ada rakyat,
Sekarang perwakilan suku mundur di Sulemani. Pak Haed, kalau kami jadi bupati, aspirasi apa yang mau disampaikan? Saya minta perubahan. Dengan perubahan dari Sulemani sampai ke Timur, tapi 10 tahun belum ada perubahan sampai ini. Jalan masih begitu-begitu juga semuanya. Saya minta perubahan itu. Saya ada perubahan. Pertanian sama juga begitu juga. Jadi kalau nanti nanti pernah jadi supaya perubahan ada anak begitu-begitu juga. Ya. Terima kasih. Perwakilan dari Sungai Kali. Ada jalan yang masih belum masih rusak betul? Jalan di Sungai Kali yang masih berlumpur karena hujan betul. Jalan harus secara bertahap di Kalimun Dua di Semenang daerah Sungai Kali. Insya Allah jalannya akan kita perbaiki. Setuju? Oke. Pertanian akan kita tingkatkan. Setuju? Sebagian besar masyarakat kita adalah petani, nelayan, dan seterusnya. Ini aspirasi masyarakat Madura dari Sungai Kali. Sekarang tadi, apa yang Bapak minta tadi, Pak? Saya ingin memintakan kepada Bapak, bahwa aturan yang miskin harus diadakan sebenar-benarnya untuk membangunkan rumah kami mengenai apa yang ada. Nah, maka kami semua masyarakat yang kecil dengan apa harap diperhatikan segala-gala. Ada yang kekuangan kami minta tolong kepada Pak Fiksa pemerintahan akan sebenarnya untuk mencintai masyarakat. Ini rakyat kecil, rumahnya atapnya bocor. Nanti rakyat-rakyat kecil kalau mau ketemu bupati, rumah bupati yang di Sulemu pulang tahu rumah bupati ataupun toko bupati nanti kita jadikan istana rakyat Kayongutara. Rakyat Kayongutara tanpa terkecuali yang mau bupati, silakan datang. Hanya satu syaratnya untuk ibu-ibu. Apa bu? Ibu kalau ke istana rakyat bawa ikan pati, biar kita mulai main makan lama-lama. Setuju? Setuju itu? Masyarakat menempatkan pemimpinnya dekat dengan rakyat. Setuju? Kalau ingin pemimpin kita dengan rakyat ini nomor? Bukan hanya bapak-bapak ibu yang datang ke tempat bupati. Bupati sering turun ke lapangan untuk melihat rakyatnya. Setuju? Rakyat kecil harus kita bantu. Setuju? Nah, ini dari Pak Yeka. Apa yang Pak Yeka? Saya mohon maaf dengan bapak, dengan ibu-ibu. Saya mohon yang mengakui. Tinggal kita melanjutkan ke depan. Setuju? Tinggal kita
kita untuk kepercayaan jalan kita maju hadir dan sejahtera. Mungkin ada yang belum menemukan keadilan juga atau kebenaran. Maka kita pemimpin yang adil dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Setuju? Kalau bangun di kalau jalan rusak, jangan hanya dibangun di satu tempat atau kecamatan. Setuju? Pembangunan harus merata. Setuju? Dari sekedar menanam sampai ke Pulau Maya, kita bangun bersama. Setuju? Kalau mau bangun bersama, kalau mau meningkatkan perbaikan jalan, jembatan, pengairan, pertanian, dan seterusnya, pilih mana? Supaya kita sejahtera. Kuncinya, tahu tak? Kuncinya adalah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Masyarakat minta untuk kepentingan pelanggannya, betul? Perbaikan jalan untuk kepentingan pelanggannya, betul? Untuk itu kami sebagai kandidat nomor 2, apa yang telah disampaikan perwakilan dari suku-suku yang ada di Kayu Utara, kami tetap pegang teguh dan kami upayakan semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan harapan 6 suku dan harapan kita semua. Setuju? Terima kasih. Nah, terima kasih teman-teman kepada perwakilan Bapak suku-suku. Jadi kawan-kawan, suku-suku kita kalau jadi ini, kalau misalnya jadi nanti itu semua setiap suku ini itu berbagi suku-suku. Suku-suku sekarang
Siapa yang mau maju? Siapa yang mau maju? Lari! Lari, 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 lari. Siapa lagi, Mas? Us dari mana? Dari Ternate, Mas. Tepuk tangan untuk Bang Us. Jadi nanti kalau saya tanya, ya Mas, jawabnya dua. Apapun saya tanya, jawabnya dua, ya. Siap? Nah, kita saksikan ya, jawabnya dua. Kali ini kita mau. Sebenarnya teman-teman, kalau pemilihan bupati coba semua, namanya siapa? Itulah dari Tepukan. Dia sudah sepakat. Ataupun pertanyaan saya, jawab nomor 2. Masuk ke tiga teman-teman. Jawabnya 2. Ya, satu ya. Pekerjaan mantu apa? Dua, pekerjaan yang dua. Anak berapa? Anaknya dapat satu bagi dia semangat jawabnya dua. Anaknya berapa? Istri berapa? Dia tak dapat janji. Takut dia bilang dua, takut dibalikkan ke hakim. Anaknya berapa? Dua. Dua. Istri? Satu. Tepuk tangan buat Bang Us. Tepuk tangan. Jadi untuk terakhir ini saya memberikan satu resep bagaimana nomor 2 bisa menang. Ramai-ramai tanggal 27 Juni 2018 bawa bapak, bawa ibu, bawa anak, bawa perempuan, bawa menantu, bawa cucu, bawa cicit ke mana? Ke TPS. TPS apa artinya? Tempat pemungutan suara. Bapak masuk ke bilik suara. Yang pertama surat-suara dibuka. Masukkan di dalam kotak suara. Setuju? Nah, ulangi ya. Yang pertama dibuka. Dibuka ya. Bapak sudah buka. Bapak sudah buka. Buka. Yang kedua, bapak apa? Bapak nyoblos. Bapak nyoblos yang mana? Yang tengah. Bapak sudah yang tengah. Itu kalau warga Kayong melakukan ini semua maka nomor 2 pasti untuk gubernur kita coblos nomor 3 gubernur 3 ya. Nah, gubernur 3 jadi rumusnya kalau semua warga Kayong Utara memilih calon gubernur nomor 3 saya yakin Bapak Sultan Gigi dan Lian Nursan pasti menang. Setuju? Menang. Baik. Saya akhiri jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati bapak-bapak dan ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai jumpa.